Halo Sobat, jumpa lagi bersama Gong Channel. Kali ini kita akan pergi ke Kalimantan Selatan. Eksplorasi destinasi tersembunyi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan punya pesona yang tak terduga. Mulai dari alam hingga budaya, provinsi ini menawarkan berbagai destinasi wisata yang memikat hati banyak pengunjung. Pasar Terapung di Banjarmasin adalah ikon unik. Di sana, para pedagang menjajakan dagangannya dari atas perahu, menciptakan pemandangan penuh warna dan keunikan. Loksado dengan perbukitan dan hutan tropisnya menawarkan petualangan bagi para penggemar alam. Rafting di Sungai Amandit menjadi kegiatan favorit wisatawan. Pegunungan Meratus menyimpan keindahan luar biasa. Trekking di sini memberikan pengalaman mendebarkan sekaligus memanjakan mata dengan panorama alam yang memukau. Pulau Kembang di Barito Kuala adalah habitat bagi ratusan monyet. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan satwa sambil menikmati suasana alam yang asri. Pantai Angsana adalah surga tersembunyi bagi pecinta laut. Dengan pasir putih dan air laut bening, tempat ini sempurna untuk bersantai dan snorkeling. Desa wisata Pelaihari menawarkan pengalaman budaya yang autentik. Pengunjung bisa melihat kehidupan tradisional dan kerajinan khas suku Banjar yang memikat. Taman Siring Sungai Martapura menjadi tempat favorit untuk bersantai. Dengan pemandangan sungai dan udara segar, tempat ini cocok untuk melepas penat. Wisata Bukit Rimpi menyuguhkan pemandangan perbukitan yang eksotis. Tempat ini populer untuk berfoto dan menikmati matahari terbenam yang menakjubkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.